bermain ayunan bersama-sama. Ah, tidak, biasa saja. Torohana, Meg. Lalu diminum oleh sang paus. Iya, tapi paus kan besar sekali, seperti ini. Lebih besar lagi, seperti taman ini besarnya. Wah, hebat. Kau pintar, kau tahu segalanya, Meg. Ah, tidak begitu juga. Juga ingin berduaan seperti itu dengan Hamtaro. Hamtaro, kau sedang apa, Renda? Ada apa denganmu? Itu. Hah? Itu Mas Torohana. Apa? Hamtaro dan Renda? Kami sudah tidak apa-apa, kau sedang membaca buku. Hah? Kalian sedang membaca buku ya? Ayo ceritakan pada kami juga yang kau baca. Iya, tentu saja kalau kau mau. Kalau begitu, ayo ke rumah pohon bersama. Untung ada Renda juga. Oh iya, Hamtaro itu kan memang sangat polos. Tapi itu juga yang merupakan hal yang aku suka darinya. Aku ingin mengajak Hamtaro bermain ayunan berdua. Bagaimana ini ya? Hamtaro? Ada apa, Renda? Kenapa berhenti? Aku mau. Ya? Aku mau kesana sebentar. Oh? Kenapa aku jadi gugup seperti ini? Oh iya. Maaf ya, Hamtaro. Padahal sedang mendengarkan cerita ya. Renda, di mana pita rambutmu? Itu benar. Sepertinya aku menjatuhkannya di suatu tempat. Kalau begitu aku akan mencarinya. Tapi di mana ya? Sepertinya aku menjatuhkan di sebelah sana. Baiklah, aku ke sana. Yang sebelah sini. Sampai jumpa.